Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman warga nyantuy, welcome back to Kimiantuy bersama gue Arman. Selamat datang channel Kimiantuy. Oke, di video kali ini ya kan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar, yang sepertinya memang ini ada keluputan-keluputan ya dari videoku kemarin yang belum masuk ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komentar yang bisa saya jawab di video kali ini. Ada 5 pertanyaan ya kan. Kita akan jawab satu persatu ya kan. Sebelum itu tapi silahkan dibantu dulu like, comment, subscribe channel Kimiantuy untuk membantu perkembangan channel Kimiantuy. Lalu buat teman-teman yang memang ngerasa masih punya pertanyaan, jangan sungkan untuk ditulis di kolom komentar, bisa kita diskusikan atau bisa kita buat lagi videonya di next kesempatan mumpung belum winter fest ya kan. Oke, mari kita mulai saja dengan pertanyaan pertama. Ada kemungkinan item baru ngedrop rarity di grup CH nggak bang? Oke, ngedrop rarity item di grup CH itu mungkin rombongan ini ya, rombongan goblin dan rombongannya snow aura. Rombongan goblin dan snow aura sendiri pertama kali goblin muncul itu di winter fest tahun 2016. Di saat itu langsung muncul tote bag, shirt, sama goblin. Itu muncul di tahun 2016. Lalu untuk snow aura muncul tahun 2020. Kalau di tahun ini apakah ada item baru apa enggak, kita tunggu saja besok winternya cuy. Biasanya kalau ada item baru kita juga akan coba untuk review-review ya, apalagi itu dari rarity ya. Dan tahun ini aku tidak tahu ya, karena aku ngelihatnya baru pertambahan item dari rarity Groja itu baru sekali ya, itu snow aura tahun 2020. Dan kalau sampai tahun ini berarti udah 3 tahun ya. Ini tahun 2023, berarti 3 tahun setelah 2020. Sedangkan pertama kali muncul 16. Kalau sampai 2020 kan 4 tahun. Tapi nggak menutup kemungkinan tahun ini bisa ada gitu. Moga aja ada ya, biar ada keseruan gitu ngedropin rarity di grup CH. Punya saya sudah dapat snow aura mah nggak bisa nyari lagi kalau udah dapat snow aura. Itu dari Wisnu Saputra, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, winter seal itu bisa nge-spam di dalam blok nggak pak, atau di atas blok? Oke, winter seal sendiri, kalau aku cara pakai winter sealnya kemarin seperti kemarin ya, caranya aku pakai cara nge-slide. Aku pakai cara nge-slide. Jadi aku kurang tahu apakah winter seal itu bisa muncul di dalam blok apa enggak gitu loh, munculnya di dalam blok apa enggak. Tapi aku tadi udah nanya sama Pak Setno ya. Ini Pak Setno salah satu konten kreator Grotopia juga, dan ternyata tahun lalu dia itu bikin video perihal winter seal juga, dan dia pakai metode yang wordnya itu ada dipenuhin dirt gitu loh, cuma disisain beberapa pakai cara itu. Dan aku tanya sama beliaunya, ada kemungkinan itemnya, ada kemungkinan memang sealnya itu muncul di dalam dirtnya, cuman itu satu atau dua kemungkinan kejadian itu bisa muncul karena dia itu terlalu kenceng ngeklik-kliknya. Ya terlalu cepat gitu loh, terlalu buru-buru klik-kliknya tuh. Juga jadi buat teman-teman yang pengen aman saja, aman-aman sealnya keambil semua, jangan buru-buru, pelan-pelan saja, pelan-pelan biar bisa maksimal untuk ngekolek seal-sealnya. Pertanyaan selanjutnya dari Melia, winter seal itu bisa ditabung nggak bang dari tahun sebelumnya? Apakah winter seal bisa ditabung dari tahun sebelumnya? Jawabannya bisa, karena winter seal itu ada dua jenis guys. Enggak sih, winter seal jenisnya satu ya. Cuman dia posisinya tuh ada dua tempat. Satu, winter seal sudah di spend atau sudah digunakan, yang sudah di submit dalam branch. Ada winter seal yang belum spend. Kalau kalian bisa bedain nih, nanti tak tampilin. Jadi kalau yang atas itu yang belum di spend, itu belum dipakai ya, winter seal yang belum kepake itu udah ke collect tapi masuk backpack tapi belum dipakai, itu bisa ditabung untuk tahun depan. Tapi yang sudah masuk, yang sudah masuk angka di reward branch berapa, itu nggak bisa, itu udah kepake di situ. Yang belum kepake itu bisa ditabung seperti itu. Jadi kalau kalian tahun ini mau nyari winter sealnya sampai ke 36.000 misal, 36.000 winter seal, jadi 18.000-nya dipakai untuk branch keempat langsung ngambil semuanya, atau branch limanya tahun ini ambil semuanya, tahun depan kalian sudah nggak perlu klik-klik lagi, winter sealnya udah 18.000 untuk ngambil yang reward branch yang terbaru di 6 mungkin ya. Ya buat yang mau nabung silahkan, kalau ngerasa tahun ini tuh ngerasa kaya kalau ngerasa kaya di tahun ini silahkan ya nabung-nabung.
ini dari Papikul. Ini juga luput guys. Ini keluputan saya, kesalahan saya kemarin nggak saya masukin ya. 3D decoration buat apa bang? Buat nyari hot coklat kah? Kalau untuk 3D deco sendiri kan fungsinya untuk diklik-klik ke giving tree ya. Di giving tree sendiri kita masukin sekitar 30 itu akan mendapatkan hot coklat. Jadi kalau biasanya dari teman-teman saya sendiri kalau pakai 3D deco itu ada dua jenis item yang diambil. Entah itu candy cane bait atau hot coklat itu. Kalau aku biasanya ya dua itu sih. Entah itu candy cane bait atau hot coklat. Jadi misal mau candy cane bait kan ngeklik 20 ya. Terus kebablasan jadi 21 gitu. Ya udah, bablasin aja sekalian jadi hot coklat. Tapi kalau pas 20 ya udah biarin candy cane aja. Jadi hot coklat tuh kalau lagi apa ya, blunder ngekliknya kebanyakan, nah sekalian hot coklatin lah biar enggak terbuang sia-sia. Itu sih cara dari Papikul itu ya, Pak. Semoga terjawab, Pak. Lanjut dari I can do this all day, anjay. Namanya gitu ya. Buat up ances butuh 9 kasil kira-kira habis berapa, Pak? Ini habis berapanya, bisa pertanyaan habis berapa DL sama habis berapa cracker ya. Mungkin aku biar, karena kalau harga cracker di DL aku enggak tahu. Harga cracker di DL aku enggak tahu. Sedangkan harga cracker dengan gems itu ada kemungkinan ada perubahan setiap tahun. Cuman kayaknya tahun ini enggak ada perubahan, harganya akan stabil segitu. Kalau pertanyaannya habis berapa? Aku mungkin akan jawab habis dalam jumlah cracker ya. Aku nonton video tahun lalu dari Pak Setno Gaming tadi orangnya ya, aku tanyain. Dia menghabiskan 16.000 cracker untuk mendapatkan 18.000 seal. Jadi 16.000 cracker untuk 18.000 seal. Udah termasuk dengan wishlist ya. Udah termasuk seal yang ada di wishlistnya gitu. Terus ada kenalanku juga, dia ngitung dari klik-kliknya doang. Jadi klik crackernya ke hasil sealnya. Catatanku itu, ini catatannya, dia itu ngebuka sekitar 15.000 cracker ya. 15.000 tahun lalu itu dapat dari klik-kliknya itu dapat 14.500-an seal. Dan itu banyak yang memang dari dia sendiri aku lihatnya itu banyak yang miss. Jadi sebenarnya masih bisa lebih dari itu. Kalau dilihat-lihat ya, berarti rating cracker sama rating sealnya itu 1 banding 1 lah. Kisaran 1 banding 1. Jadi kalau Anda mau buka 9 kasil, itu kalau cuman klik-kliknya doang itu ya nyiapin 9.000 cracker atau 9.900. Kalau tahun lalu Pak Koral itu nyaranin buat teman-teman yang cuman mau klik-klik, kalau yang nggak punya member eksklusif itu crackernya itu 9.500 sampai 10.000 persiapannya. 9.500 sampai 10.000. Kalau yang punya eksklusif member yang sudah beli kalender kemarin, itu nyiapinnya 8.000 cracker. 8.000 cracker saja. Tinggal nyiapin 8.000 cracker saja buat yang sudah member eksklusif, 8.000 cracker untuk mendapatkan 9.000 seal. Gitu guys. Karena nanti akan dapat bonus sealnya dari winter wishlist. Karena nanti kamu tetap bisa dapat bonus dari winter wishlist yang udah punya member eksklusif. Yang belum silakan ya persiapin mungkin sekitar 9.500 sampai 10.000. Itu perkiraan deh Pak Koral tahun lalu, dan memang sepertinya memang segitu sih. Sepertinya memang segitu. Ada dua cara untuk cara sealnya, bisa pakai caraku yang kayak gini bisa juga pakai cara yang Pak Setno itu, ditutupin blok-blok apa wordnya ditutup-tutup biar ada di beberapa tempat doang ya. Oke, mungkin gitu ya untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa ditanyakan, silakan tulis aja di kolom komentar, kita bahas di live streaming, atau mungkin kalau ada kesempatan tak bikinin video, entah itu di short atau di video seperti ini ya. Thank you buat yang sudah bertanya, terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir, terima kasih yang udah like, comment, subscribe. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, jika ada salah kata mohon maaf. Semoga bermanfaat, tetap santuy karena Tuhan bersama hamba-hambanya yang santuy. Saya Arman pamit undur diri, stay alive, bye bye.